Ya, ya betul. Tiba-tiba lo dengan attitude seperti itu tuh kayak lu kok enggak punya rasa ini gitu kan. Emang dia punya? Saya tanya dulu, apakah orang yang saya singgung punya rasa ke masyarakat? Yeah. Tapi gini, yang dipermasalahin oleh teman-teman orang-orang gitu kan. Orang-orang adalah kenapa waktunya? Kenapa harus menyerangnya di sisi ini? Exactly. Karena ini ibu saya, Bali ini ibu pertiwi saya. Iya, dia mengobrak-abrik ibu saya. Ketika ibu itu tidak ada, saya juga mengobrak-abriknya. Jadi lu punya cara sendiri untuk I have to be a criminal sometimes. Yeah. Saya harus berpikir kayak penjahat kadang-kadang. Kadang-kadang harus jadi public enemy enggak apa-apa ya. That's what it takes to jadi kan akhirnya yang diangkat sama media adalah BTR-nya lagi diangkat. So it's like itu kan menjaga isunya agar tetap relevan. Yeah. Soalnya jika kita memperjuangkannya dengan cara yang sangat diplomatis, dengan cara yang anggun, elegan segala macam, ya kita lama-lama akan diajak makan malam sama Bu Susi tiap hari. Tapi emang gitu loh, maksudnya.